Minasan, konbanwa, Iseki no channel, ようこそ。Kembali lagi bersama kita, sudah berdua lagi ya mas ya. Soalnya yang lain baru sibuk gitu ya. Kita yang sibuk ya, kita yang gak mau sibuk, kita yang pengangguran. Tapi gak apa-apa, ada Minasan. Iya, ada Minasan. Oke, tugas kita kan hibur Minasan. Oke. Nah, di kesempatan ini kita mau ngapain mas? Nah, untuk kali ini kita mau membahas yang lagi ho. Oh, ya gini, aja gini, gini juga ya. Tapi nggak makan hati. Oh, iya, oke. Kita kali ini mau bahas yang hot nih, Wisnusa. Yang lagi hot itu apa sih? Nah, kemarin kan ada sempat isu-isu perselingkuhan gitu ya. Mantap, selingkuhan. Saya agak ini agak kalau sama perselingan tuh agak-agak gitu, alergi gitu ya. Juga kayak langsung kan gimana gerak-gerak gimana gitu lah ya. Oke, nah terus itu kan ya namanya netizen Indonesia ya. Itu kan biasanya mereka kreatif tuh. Oh, kreatif banget. Mereka kan sering buat meme-meme gitu ya. Nah, salah satunya yang kasus kemarin itu yang ramai itu. Itu jadi salah satu videonya itu jadi mungkin Minasan juga udah tahu ya, salah satu videonya yang dia ngomong tuh jadi viral gitu. Ngomongnya manja gitu kan. Oh, terus nanti kita praktekin juga ya. Jadi nanti ada 3 kata-kata viral versi Jepang. Oke, langsung saja. Dosomite kudasai. Oke, langsung aja kita mulai dari yang kata-kata pertama. Kata-kata pertama langsung yang paling hot nih. Yang paling hot yang tadi ya, yang singgung tadi ya. Kemarin itu salah satu penyanyi ya. Gitu. Pasti kalian udah tahu, kalian aku juga udah tahu ya. Gitu, videonya tuh kayak gini ya. Assalamualaikum, kalian nungguin aku gak? Nah, tadi ya gimana misalnya? Apa ini? Golai. Bikin gelai ya. Nah itu tadi Minasan jadi sebenernya kayak kalian nungguin aku ya, ini mau suka gelai ya, nanti kudasai. Nah itu kita akan coba bikin versi Jepangnya ya. Kalian nungguin aku gak gitu, pertama kan dia ngomongnya kalian nungguin aku gak gitu ya. Itu kalau bahasanya aku ya. Susahnya cari subscriber ya Allah. Oke, okay, dari itu Minasan tolong dong subscribe dulu, subscribe ya yang bagi Allah. Ayo, kita tertarik mas Minasan. Gimana tadi bilang? Nggak mau, nggak suka ya. Iya aja. Pakai gaya Onesan ya. Iya aja. Agak sedikit ada desainnya. Iya, ada desainnya gitu. Terus, menurut saya, nah ini. Aku sebenarnya nggak tahu ini artinya. Artinya itu apa, mungkin aku coba itu kalau menurut tafsiran yang dewan tadi kan gelai itu dari kata geli itu gelai itu mungkin dari kata geli Minasan kalau tadi ya kita coba cari soalnya nggak ketemu nih gelai itu maksudnya apa. Nah mungkin
mungkin kalau penafsiran kita itu geli itu gelai itu dari geli tapi itu dihargai iya, ya, biar manja. Buat kalian yang tahu, mungkin bisa komen. Oh betul ya, sekali. Tolong bagi binasang yang punya pengetahuan lebih, kasih tolong komen di pencari bawah langsung ya. Ntar biar kita bisa tidur nyenyak. Gelai itu apa sih? Jadi kita masih nyari-nyari. Gelai itu dari kemarin materinya itu kayak apa sih ya gelai ya enaknya ya gitu. Terus kita menyimpulkan itu adalah geli ya. Geli itu apa? Geli. Kimoi. Geli tapi ya menjijikan gitu. Kimoi. Kan itu tadi prefersinya gitu ya. Kimoi. Itu agak kayak gimana kita ya? Kayak menghindar gitu loh. Jijik. Terus berarti lengkapnya ya? Ih kalian nungguin aku gak mau, gak suka gelai. Gimana bahasa Jepang? Kami tadi lah buku materi nih. Iya. Iya udah, iya udah. Kimoi. Enggak. Kami sama Sasuke. Itu yang pertama nanti ada contohnya ini ya. Itu tadi yang pertama ya. Lagi-lagi hotnya ya tadi ya. Emang agak kalau yang mau kita apalagi ya. Tanda menjijikan. Moe sekali. Itu. Terus oke, ada kalau yang kedua ini kira-kira apa nih, Miss Nasa? Kalau yang kedua yang itu sih yang anak kecil itu ya. Ah, di TikTok. Biasalah. Biasalah. Kaget. Kita tadi nggak latihan soalnya binasan ya, jadi impromptu. Kaget. Biasa lah. Iya, kita kesukaan Chandra itu. Iya, Chandra itu suka banget. Biasa lah, gitu kan. Itu, nah, itu kalau bahasa Jepangnya gimana nih, binasan? Tutsuzu. Dari tadi isinya cuma geli dan sering. Iya. Fusu do. Iya, kayak untuk meng apa ya? Keras gitu ya, menekankan gitu ya. Fusu do. Biasalah. Eh, doko ite ta do? Fusu do. Oke, nah udah kedua kan, sekarang yang terakhir ya, terakhir yang ketiga. Yang terakhir yang ketiga ya, yang ketiga gitu. Yang ketiga itu yang apa? Nah, buat kalian TikTokers nih. Ya, misalnya ya, TikTokers pagi udah tahu ya. Itu yang pasti setiap sebelum memulai lagu iri, oh iya, bos, iri, iri, anak bos, tidak mengerti, pasti kalian tahu kan, iri, bilang bos gitu ya, misalnya. Nah, itu coba kalau dijadiin bahasa depannya, namanya, Uraya Masi, benar ya, iri, Uraya Masi, iotibus. Jangan jijik ya mas, muntah ditahan aja. Ntar abis video kita muntah bareng-bareng. Kayak iklan licin gitu. Terima kasih. Tadi Ura yang masih iri itu apa sih? Ura yang masih ya? Ura yang masih iri. Ura yang masih iri. Cute ya, bilang bos gitu. Bos, sebenarnya pakai bos ya. Ya bos serapin sih tanya. Tapi bosnya tuh kadang apa? Gak ada tuh jalan gitu. Bos. Udah ya masih. Gak sampai hati. Udah ya masih. Cute bos. Kayak gini yang benar sang. Udah ya masih. Cute bos.
Itu tadi contoh yang lagi orang lagi viral ya, atau meme-meme gitu ya. Yang itu tapi yang versi Jepang. Jadi mungkin Minasan bisa pakai ini buat mungkin ya kalau kalian baru belajar bahasa Jepang juga gitu, jadi bisa pakai ini, jadi versi Jepangnya gitu, biar beda ya. Iya, biar beda ya. Tapi kita juga mohon maaf mungkin abis nonton ini agak punya gangguan pencernaan atau apa gitu, kita mohon maaf ya Minasan gitu. Terlalu menjijikkan. Kalau kayak ingat kayak pernah kalau yang bagian yang pernah nonton ingat Mbak Hina ya. Oh iya Mbak Hina ya. Kalian kalau lihat Mbak Hina mungkin kalian juga merasakan sensasi yang sama seperti melihat Mbak Hina ya. Bagi kalian yang belum nonton ntar di lupa di atas linknya ya. Oke. Okay. Ya itu aja ya. Nah, kita mau ngucapin dulu mari kita buat Mas seperti Minasang yang dan nyempetin waktunya buat nonton kita ya. Kita juga minta maaf sekali lagi buat yang suka pusing agak, kalau aku udah pusing-pusing agak mual, mending langsung ke kamar mandi, tapi jangan lupa tetap di setel videonya ya Minasang ya. Dan buat Minasang ini yang belum subscribe kita ingetin lagi ya. Ya, bosan-bosan kita buat ingetin Minasang. Minasang tolong buat kita ya. Subscribe YouTuber marginal ini untuk berkembang Minasang. Gitu. Kita janji kalau udah bisa gede nanti kita akan lebih maksimal lagi. Terus ada juga itu juga mau apa kalau udah 1000 subscriber mau apa itu Mas? Mau diomongin lagi Mas. Oh iya. Kita mau bikin parodi dari Fortune Cookies. Fortune Cookies-nya CKT48 gitu. Tapi versi, gak tau ya nanti versi AKB atau versi JKT ya. Makanya bantu kita untuk 1000 subscriber ya. Bagi kalian yang penasaran Mas Dewan mau kita semua Mas Dewan. Kita semua Rocky Seki ya kalau gitu ya, agak-agak ya. Iya lah. Soalnya saya jujur saya agak-agak. Gimana? Oh, buat kalian 1000 subscriber langsung gas ya. Langsung gas. Oke, okay. Jadi juga untuk like juga ya, like juga share biar makin banyak yang nonton, makin banyak subscriber. Nonton, subscriber semakin cepat kalian menonton kita tersiksa. Kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan juga hari Sabtu jam 6 sore hanya di Iseki Gaku Channel. Dan selalu Shinjite Kurene Iseki ga Arimasyo.